Oke, okay, kita tes mic dulu. Tes mic. Sudah bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Oke, okay, ini sudah banyak yang bisa dengar. Terima kasih banyak. Dari pesertanya kelihatannya orang Indonesia semua ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Nggak ada orang asing kali ini. Oke, okay. Kecuali ini ada dari Singapura. Singapura anggap aja anggap aja bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, okay, kita malam ini bicara tentang IPsec, IP security ya di Mikrotik. Nanti kita akan bahas apa itu IPsec. Jadi kita akan bahas konsepnya dulu. Jadi kalau kita belajar networking itu kan ada 2K ya kalau bahasa Indonesia, atau 2C dalam bahasa Inggris. K yang pertama itu konsep, habis itu K yang berikutnya itu konfigurasi ya. Jadi konsepnya harus tahu dulu baru konfigurasi gitu ya. Jangan sampai oh kita bisa pencet ini dan itu tapi disuruh geser sedikit ya, ada permintaan dirubah sedikit, kita nggak tahu karena konsepnya nggak ngerti ya. Kalau bahasa Inggris C yang pertama itu konsep, C yang kedua itu configuration ya. Jadi kalau konsep saja ngerti tapi nggak tahu gimana pencetnya gitu ya, gimana konfigurasi ini menunya harus saya ketik yang mana sih, komennya apa ya, percuma juga kan konsepnya tahu. Ya, tapi kalau untuk level manager oke lah gitu ya, konsepnya aja nanti dia suruh anak buahnya aja gitu. Tapi kalau engineer ya dua-duanya harus tahu, konsepnya harus tahu, konfigurasinya juga harus tahu. Gitu. Oke, okay, agenda kita malam ini introduction IPsec. Oh ini masih belum dirubah ya, IPsec on Mikrotik ya, sorry salah, nanti dibenerin deh. Oke, langsung saja, apa itu GLC? Bagi yang belum tahu, GLC adalah Garda Lintas Cakrawala. Website kita di www.glcnetworks.com. Kita basisnya di Bandung, area spesialisasi kita adalah training dan konsultasi, terutama perangkat Mikrotik dan Ubiquiti. Ya. Kita juga distributor untuk kedua perangkat tersebut, dan juga kita memasarkan produk kita Radius gitu ya. Radius Manager. Jadi Radius Manager kita beda dengan punyanya bawaannya Mikrotik yang Userman itu. Punya kita lebih responsif dan juga bisa handle user yang lebih banyak. Mengenai saya sendiri, nama saya Ahmad Mardiansyah. Saya basis di Bandung, pengguna Linux dari tahun 99, certified trainer untuk training Mikrotik, konsultan juga sebelumnya pernah di telco, sysadmin, programmer, dan mengajar. Personal website saya ini dan LinkedIn saya ini. Ya. Oke, okay, ini ada yang masih baru dengan Mikrotik nggak atau sudah pengalaman semua itu, silakan bagi yang masih baru, apalagi yang baru join ke webinar, ada yang baru nggak? Kalau semua sudah pakai Mikrotik ya kita langsung aja ke materi. Silakan tulis di sini ya, di chat box di sini pengalamannya. Halo, ini aku nggak ada yang nulis ini. Oke, okay, baru 3 tahun kenal Mikrotik. Oke. Okay. Oke, okay, ada yang lain? 3 tahun Mikrotik mah sudah itu ya. Udah familiar lah itu. Masih PDKT. Aduh, nama Bayu Guntur dari Telkom University. Halo, ya. Yeah. Selamat datang di Telkom University. Salah. Di GLC Webinar. Ini kayak di kelas aja nih. Newbie. Oke, okay, newbie. Oke, okay, tidak apa newbie. Oke, okay, karena... Oke, okay, terima kasih. Ya.
atas perkenalannya. Jadi kalau saya lihat di sini backgroundnya ada yang udah ngerti banget, ya udah biasa pakai mikrotik. Ada yang baru banget dengan mikrotik, ya nggak apa-apa, ya kita akomodasi saja. Materi eyepiece, oh di sini ada yang pertanyaan. Jadi okay, ya, ada kalau ada yang mau bertanya silakan silakan tulis pertanyaan di sini, nanti kita akan langsung bahas. Ya, seperti di sini Pak Indra Rukmana dari Jogja. Aduh, maaf. Materi IPsec termasuk DMTC UMA, ya. Jadi Mikrotik Certified User Manager Engineer. Jadi awal itu saya malas ngambil User Manager Engineer gitu ya. Ngapain sih belajar User Manager-nya Mikrotik ya? Cuma gitu-gitu doang, radius gue lebih bagus kan daripada punya Mikrotik. Ya ternyata yang dipelajari bukan User Manager. User Manager hanya salah satu saja di sana. Ya. Di sana kita belajar security, VPN, apa MPLS ya, VPLS itu, kemudian radius ya, ini termasuk security juga. Jadi sebenarnya materi User Manager tuh ya lebih ke security ya. Cuma kok namanya User Manager gitu ya. Bikin apa ya, lebih cocok mungkin security atau apa. Jadi kalian di sana banyak materi security-nya sih. Tapi saya nggak tahu kenapa namanya User Manager ya, karena mungkin yang ditonjolkan User Manager-nya itu. Jadi User Manager supaya jaringannya secure gitu. Ya. Oke, okay, ya. Kita bahas jadi Mikrotik. Oh, di sini juga VPN ada juga di MTCRA. Ya. VPN, kalau hanya VPN saja itu ada di MTCNA, ada di RA, ada di Traffic Control, ya, ada di wireless juga, ya. Tapi kalau yang bahasa VPN lebih detail itu di UMA. Gitu. Nah, kita akan belajar hitung-hitungan MTU di sana, gitu ya. Apa itu MSS itu di MTC UMA. Oke, perkenalkan nama saya Fendi dari Universitas Budi Luhur. Oke, salam kenal balik ya. Selamat datang di webinar. Kita bahas ini tadi ngomongin slide ini ya. Jadi Mikrotik itu nama sebuah company, nama sebuah brand, nama program juga. Headquarters-nya ada di Riga, Latvia. Ya. Latvia itu ada di mana? Ada di Eropa. Eropanya bagian mana? Eropa bagian timur, ya berbatasan langsung dengan Rusia. Ya. Latvia itu ibu kotanya Riga, dan sebelumnya mereka adalah bagian dari Uni Soviet. Jadi kalau Anda bisa bahasa Rusia, Anda datang ke Latvia, tidak ada masalah. Orang semua sana bisa berbicara dengan Anda. Nah, terus mengenai produk Mikrotik apa aja? Mikrotik itu produknya cuma dua, yaitu Router OS dan Router BOS. Router OS itu OS-nya, ya, software-nya. Router board itu hardware-nya. Jadi zaman dulu mereka memang membuat produk ya berbasiskan software. Jadi yang mereka jual ini sebenarnya software ya. Nggak ada barang fisiknya. Ya, harus diinstal dulu. Dan itu berbasis Linux. Jadi zaman dulu memang mereka memang basisnya Linux. Jadi kalau gitu sama seperti Ubuntu, sama seperti Mandrake, sama seperti Red Hat, ya jauh sebelum itu. Mereka sudah bikin distro mereka mulai dari tahun 96. Gitu ya. Jadi 96 mereka bikin, 96 mereka berdiri, 97 mereka bikin Router OS. Nah, tahun 2002 mereka bikin Router Board. Gitu. Kenapa bikin Router Board? Karena kalau harus diinstal di PC, kan repot, PC-nya itu sendiri kan besar, mahal, makan tempat, makan listrik kan. Nah, mending kita beli router board aja, kita bikin router board. Jadi mereka punya investasi, ya narik investor, ya kan bikin manufaktur butuh duit ya. Ya terus mereka bikin pabrik sendiri di Latvia, kemudian mereka bikin, kemudian mereka ekspor gitu. Okay, gitu ya tentang Mikrotik itu sendiri dan produknya ya. Untuk lebih lanjut sendiri Anda ke mikrotik.com, kemudian di sana ada file What is Retro OS. Anda bisa download produk katalog juga PDF ya. Jadi ini barangnya Mikrotik apa aja sih? Itu ada di sana. Dan kadang juga
ketika ada produk baru keluar itu tidak ada di produk katalog. Jadi mereka bikin namanya newsletter gitu. Jadi setiap beberapa mungkin setiap beberapa minggu sekali gitu mereka rilis. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan. Mikrotik ada switchnya juga? Ada, ya. Jadi switch Mikrotik mereka mulai luncurkan tuh tahun 2000 sekitar 2013-2014 ya itu switch Mikrotik. Itu sebelumnya mereka hanya jualan router saja. Switch Mikrotik yang dijual itu juga portnya juga bisa banyak. Dan yang paling besar itu adalah 24 port, ya. Tidak ada PoE-nya itu sayangnya. Kenapa nggak ada PoE-nya? Karena kalau ada PoE-nya itu pasti jadi mahal sekali kata mereka, gitu. Ya. Jadi mereka maksimum port-nya yang ada sekarang tuh density-nya itu 24 port. Vendor lain kan sampai ada 48 port ya, seperti Ubiquiti, ya, Edge Switch atau Ubiquiti Edge. Apa sih Unify Switch itu, yaitu bisa sampai 24 port, tapi harganya memang di atas Mikrotik. Dan ya kelebihannya Mikrotik bisa dijadikan router, router bisa dijadikan switch gitu ya, lebih lebih fleksibel lah gitu ya. Cuma kalau di Ubiquiti enggak. Oke, okay, berarti tiga produk mereka keluarkan. Produk mereka itu hanya dua saja ya, router OS dan router board. Nah, di router board itu bisa jadi router, bisa jadi access point, bisa jadi macam-macam. Jadi itu semuanya termasuk router board. Ya. Oke, okay, jadi router board CCR, router board CCR itu cloud curator, router board CRS, cloud router switch. Router board, ya macam-macam lah namanya. Semuanya itu termasuk router board. Jadi mereka cuma jualan dua, software dan hardware, titik. Sudah. Hardware-nya tuh ya macam-macam. Hardware switch, hardware router, hardware wireless gitu. Ya. Oke, jelas ya. Edge switch ada yang 8 PoE sekarang, ya lebih murah. Ya. Terima kasih ya. Kelebihan edge switch itu dan unified switch. Edge switch itu dia interface-nya memang pakai web. Web browser ya, jadi Anda pakai browser baru bisa ke sana gitu. Nggak ada Winbox itu ya. Nah, cuma kalau Unify Switch ya Anda harus pakai controller di situ. Loh, kok malah bahas Ubiquiti ya? balik lagi ya, bahas Mikrotik aja. Oke, ya tentang Mikrotik dan sertifikasi, pertama itu MTCNA ya, Network Associate. Kemudian setelah itu Anda lanjut sesuai kebutuhan ya. Kalau di network Anda itu jaringannya besar ya, jaringannya besar itu artinya networknya lebih dari satu, kemudian routernya lebih dari satu gitu ya, kemudian site-nya berbeda, nah Anda ambil RA ya, Routing Engineer. Jadi karena Anda punya dua kantor harus dihubungkan, ya harus pakai routing gitu ya. Nah, itu RA ya, bagus. Kalau di jaringan Anda, ya, kalau misalkan di, contoh misalkan di hotel gitu ya, hotel itu jaringannya luas ya, tetapi routernya cuma satu. Nah, itu nggak perlu pakai RA ya, nggak perlu ambil training RA, karena jaringannya simple ya, percuma ambil training RA. Cuma kalau di hotel itu kan pasti dia banyak jaringan wireless ya, nggak mungkin sekarang hotel-hotel itu kan, Anda mau pakai internet ya, ini kabelnya. Nah, tapi di laptop saya kan nggak ada colokannya, wah repot. Mau nggak mau sekarang itu wireless, wifi kebutuhan. Ya, Anda bikin hotel tapi nggak ada wifi-nya, pasti orang nggak mau gitu. Orang lebih pingin hotel yang ada wifi-nya daripada ada breakfast-nya tapi nggak ada wifi. Ya, gitu ya. Jadi mending nggak makan pagi, nggak dapat breakfast daripada nggak dapat wifi. Ya gitu ya, itu WE ya, WE itu wireless engineer. Terus ada juga MTTCE, ya TCE itu namanya traffic control. Nah ini kalau Anda butuh traffic shaping gitu di sana ya. Nah kita akan bahas di HCP security di sini ya, traffic control. Kemudian kita bahas Q3 ya, gimana cara kita membagi bandwidth sesuai dengan jumlah orang atau kebutuhan yang lebih fleksibel ya.
Nah, kalau di NI itu kita belajar QoS juga, tetapi QoS-nya simpel saja. Namanya juga simpel ya, baru belajar mikrotik ya di MDCNA. Nah, untuk lebih detailnya di MDCCE. Kalau Anda pakai VPN, kemudian pakai user manager, pakai radius, pakai hotspot. Nah, ini saya lupa tadi namanya hotspot ya. Hotspot dibahas di user manager ya. Dulu MTCNI itu materinya banyak sekali ya. Nah, sekarang jadi berkurang, dimasukkan ke training advance ini. Karena dari pengalaman kelihatannya itu kalau dicekokin gitu, siswanya nggak semua siswa bisa nampung gitu ya. Jadi di dipisah gitu. Oh, ini ada pemasukan juga. MTCC ada proxy ya, ya di sana juga ada proxy, betul sekali. Terima kasih ya. Nah, kalau Anda jaringan sudah besar sekali ya, sudah level ESP, berarti Anda harus punya AS number. Itu Anda ambil training MTC INA ya, Internet Networking Engineer. Nah, ini pasti jaringan Anda udah gede banget. Gede sih ya. Anda harus manage jaringan Anda sendiri. Anda harus peering, melakukan peer dengan yang lain, AS lain, dengan jaringan lain. Oke, jadi kalau ada, sekali lagi ya, kalau ada yang mau tanya, dipersilakan ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang IPsec, IP security. Jadi sebelum ke IPsec, kita harus bahas dulu IP itu VPN. Jadi VPN itu kita membuat tunnel yang aman di atas public network. Kalau saya punya jaringan sendiri dari misalkan dari satu rumah ke rumah yang lain atau misalnya dari Jakarta ke Bandung saya gali sendiri, saya perlu VPN nggak? Nggak perlu gitu ya. Kenapa? Ya jaringannya itu masih jaringan Anda sendiri gitu kan. Nggak perlu bikin VPN ya. Ya, ya benar-benar aman kan gitu. Nah, contoh misalkan Amerika gitu ya membuat infrastruktur sendiri, yang bisa pakai kan dia, karena yang bikin kan dia, bikin satelit komunikasi sendiri, hanya dia yang pakai. Perlu VPN nggak? Ya nggak perlu. Ya itu yang bisa pakai cuma dia sendiri kan gitu. Nah, cuma kan konsekuensinya kalau bikin infrastruktur sendiri kan mahal tuh. Anda gali kabel sendiri dari Bandung ke Jakarta kan gitu. Berapa biayanya kan? Cuma buat data 1 Mbps paling. Rugi ya. Jadi mendingan kita udah pakai public network, sudah yang ini kan sudah ada nih public network. Kenapa nggak kita pakai gitu. Nah, karena public network nama juga barang-barang dipakai ya, berarti ada kemungkinan orang bisa sniffing atau capture data kita kan gitu. Nah, maka dari itu kita perlu VPN. Jadi data yang kita kirimkan di jaringan itu aman gitu. Nah, tekniknya gimana ya, nanti ada. Ya, mantap kali dari gali dari Jakarta ke Bandung ya gitu. Jadi VPN itu konsepnya ya, betul. ya, VPN itu nama konsep. Jadi bukan nama barang ya. Bukan nama, oh ini VPN bukan. Itu nama konsep aja gitu ya. Tunnel gitu ya. Ada yang client server, ada yang peering gitu ya. Ya, benar. Jadi nanti ada tergantung ya VPN itu. Ada konsepnya client server, jadi ada yang namanya VPN server. Nanti jadi diakses oleh VPN client gitu. Ada juga yang peering gitu. Nah, jadi itu tadi konsep VPN. Nah, untuk bikin VPN bagaimana? Ya, kita pakai tekniknya. Ya, macam-macam tekniknya. Nah, ini baru kita belajar config-nya kan gitu ya. Jadi konsepnya itu adalah VPN. Nah, config-nya itu ya ini. VPN protokol ini. Ya, jadi kita bisa pakai PPTP, bisa pakai L2F, layer 2 forwarding, L2TP, layer 2 tunneling protocol, bisa pakai IPsec, bisa pakai sekarang SSTP, bisa pakai Open VPN, kita bisa pakai apa lagi tuh. Ya, macam-macam ya, IP-IP gitu. Cuman gini ya, ada yang namanya tunnel, ada yang namanya VPN. Ya. Jadi tunnel itu, ya dua-duanya sama, kita bikin supaya apa, ada bedanya juga sih. Dari sisi fungsional, tunnel itu, ya namanya juga tunnel, kita bikin terowongan gitu. Jadi biasanya untuk menghubungkan dua side. Nah, tunnel bisa ada yang dienkripsi, bisa ada yang enggak gitu. Sedangkan kalau VPN, mau tidak mau itu harus dienkripsi. Tunnel enggak ada yang server, enggak ada yang client. Ya, kadang kita bilang tunnel, VPN,
itu adalah kumpulan tanah, bisa juga kan. Biasanya kalau tunnel itu point to point ya, jadi contoh misalkan UIP ya, itu kita bilang itu tunnel, IP itu tunnel, jadi dari A connect ke B, B harus connect ke A lagi, jadi masing-masing kita bikin manual. Sementara kalau VPN misalnya VPTP, dia seperti point to multi point gitu, jadi ada VPN server nah, kemudian diakses oleh VPN client gitu. Nah, terus Abdul Fatah dari Jakarta yang tanya, kalau IP publik yang dinamik gimana untuk bikin tunneling? Ya, ini memang kendalanya di sini ya, kalau kita bikin tunnel ya. Jadi, tunnel itu misalkan ada dua site ya, dua-duanya pakai IP dinamik gitu. Ya, misalnya dua site dari A ke B. Jadi nanti dari A dial ke B, B dial ke A. Nanti kemudian mereka negosiasi. Nah, terus kan IP-nya berubah-ubah, ya berarti nanti kita harus bikin layanan pakai diakalin pakai misalkan layanan dinamik DNS gitu. Jadi kita tidak lihat IP address-nya, tetapi kita sudah pakai layer 7 misalkan ya, misalkan namanya ahmad.com ya, itu IP-nya kan berubah-ubah terus. Jadi begitu IP-nya berubah, saya langsung update DNS-nya. Gitu. Atau juga bisa pakai IP cloud bawaan Mikrotik. Nah ya itu bisa, itu sangat-sangat membantu sekali ya. Ya, jadi bisa pakai di DNS ya. Yes, IP cloud itu salah satu contoh dinamik DNS gitu. Jadi IP address-nya berubah, DNS-nya juga DNS-nya tidak berubah. Jadi record DNS-nya nanti diupdate gitu. Oke, begitu ya. Nah, terus mengenai IPsec sendiri, kita lanjut nih. Ini ada di layer 3 ya. Jadi transparent to applications. Nah, gini maksudnya. Jadi dengan adanya IPsec, kita nggak perlu bikin aplikasi kita itu secure. Jadi contoh aplikasi kita kan HTTP nih. Supaya HTTP secure, kita bikin gimana? Oh, kita harus modifikasi source code-nya supaya itu jadi secure gitu. Jadi kalau kita browsing itu aman gitu. Nah, berarti kan dari sisi pembuat aplikasi dia repot dong, ya kan? Saya udah bikin aplikasi nih, tapi nggak secure. Iya, karena orang bisa lihat datanya di jalan. Wah, gue harus bongkar coding lagi dong gitu kan, bla 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 gitu kan, wah repotnya. Makanya dari HTTP jadi HTTPS gitu kan, kemudian dari Telnet jadi apa tuh, SSH gitu kan, dari SMTP menjadi SMTPS, dari POP3 menjadi POP3S, IMAP menjadi IMAPS gitu. Jadi orang-orang yang bikin aplikasi itu ya kerja lagi supaya masukin enkripsi di sana. Nah, dengan adanya IPsec, lo kagak usah khawatir deh gitu. Jadi pokoknya lo sediain IPsec, amanin gitu dari layer sini, gitu, dari layer 3. Jadi ya kan kita kalau belajar jaringan ada layer-layernya tuh ya. Kalau layer kan nanti dibungkus-bungkus tuh. Nah, nanti di layer 3 tuh diamankan, ke atasnya itu udah dienkripsi lah. Ya, jadi dia tinggal tahu beres lah. Gitu. Oke ya. Kalau X86 nggak bisa IP cloud ya? Bisa. Saya banyak kok X86. Ya, tinggal jadi IP cloud itu muncul di versi 6 berapa gitu ya, saya lupa ya. Kalau Anda masih pakai versi 5, saran saya tinggalkan itu ya. Anda harus move on. Ini udah tahun 2000 berapa ya? Tahun 2016 ya. Dan router OS versi 6 itu rilis tahun 2013 ya kalau nggak salah. Sudah 3 tahun men, Anda masih pakai versi 5, gelo gitu kan. Saran saya move on lah ya. Ya, kalau versi 5 tuh aduh jelek banget dah. Nggak usah pakai ya. Tapi saya susah move on. Ya makan aja itu versi 5 ya. Nggak usah komplain. Oke ya, lanjut. Nah, komponennya ada SA, Security Association, ada AHA, ada ESP, ada IKE. Gitu. Baru nge, IP Cloud nggak ada di X86, saya pakai 6 versi 6.37. 6.37 harusnya ada. Oke ya, lanjut. Kenapa IPsec? Ya, karena
IP protokol itu tidak secure ya. Kalau Anda lihat di RFC nomor berapa saya lupa yang isinya IP gitu ya. IP itu sebenarnya protokol yang ditulis tahun 80 gitu. Ya, sekitaran saya lahir lah gitu ya. Ya, saya baru lahir tuh protokol udah ada. Jadi sebenarnya barang yang kita pelajari hari ini itu sebenarnya barang lama gitu. Ya, tapi orang pakai terus-terus dan tiap tahun pasti aja orang belajar networking gitu. Karena ini produk ya dipakai oleh orang banyak gitu. Nah, possible security issue, source spoofing, reply packets, no data integrity atau confidentiality. Jadi memang di headernya IP itu tidak ada tidak ada security memang di sini. Jadi dari awal teknologi internet ya ketika didesain oleh DARPA, Defense Agency Project di Amerika sana, memang internet itu memang kolaborasi, saling trust, saling percaya gitu. Karena saya percaya kamu nggak bakalan macam-macam, ya udah kita connect gitu. Makanya itu prinsip peering kan ya. Ya kita sama-sama tahu kok, ya udah kita peering aja kan pakai BGP gitu. Ya, jadi memang sejak awal internet itu didesain khusus untuk kolaborasi. Jadi universitas apa segala macam ya. Nggak kepikiran sampai sampai bisa jadi booming sampai sekarang tuh orang-orang yang desain dulu tuh nggak kepikiran. Ya. Jadi gitulah ya internet ya. Oh, di sini ada komen. Karena tidak ada serial number IP cloud pakai serial number router board. Kecuali RB230 ada serial number-nya. Oh, berarti ini pakai router OS bajakan kali ya. Jadi kalau saya install router OS di X86 itu kan kalau pakai ISO yang biasa itu kan cuma 24 jam ya. Nah, terus saya upgrade pakai lisensi saya yang level 4. Nah, setelah itu ya muncul lagi semuanya macam-macam gitu. Waduh, ya ya. Kelihatannya krek-krekan ya, Pak ya. Oke. Okay. Ya, makanya beli lisensi aja Pak, murah gitu ya. Murah, berapa dolar sih? Ya nggak sampai sejuta lah lisensi ini. Level 4 aja gitu. Nggak jadiin router. Versi tani. Ya, jadi kalau saya pakai lisensi asli. Iya, saya pakai X86 itu. Saya jalanin di VMware, jalan. Saya jalanin di KVM, ya jalan juga. Ada IP cloud-nya di sana. Gitu. Oke, okay, harus didaftarin di Mikrotik sana gitu. Saya punya 8 lisensi lagi. Nah, tuh ada. Tuh, silakan tuh siapa yang mau beli itu. Oke okay, ya, lanjut IPsec gitu ya. Nah, standar IPsec ya macam-macam ini RFC-nya ya. RFC 4301, 302, ada macam-macam. Ada AHA, ada ESP ya. Ada namanya IKE gitu ya, Internet Key Exchange. Ya, macam-macam ya. Kalau beli voucher ujian biasanya free license ya, betul. Ya, jadi kalau Anda ikut ujian ikut training resmi ya, training official ya seperti kita ini ya. Nanti Anda dapat lisensi level 4 ya. Level 4 atau level 5 tuh. Ya, level 4 ya, kalau enggak salah. Ya, level 4. Saya sendiri udah lupa. Jadi langsung otomatis dari Mikrotiknya ngasih. Nah, lisensi ini Anda pakai untuk router Anda gitu. Misalnya Anda install di X86 kan tadi, ya install aja di situ. Nah, nanti kan dia hanya 24 jam kan. Nah, sebelum 24 jam Anda upgrade lisensinya langsung jadi level 4. Gitu. Kalau hadir di MUM juga dapat. Oh iya, saya baru tahu itu. Oh, mantap dong. Ya, oke, okay, lanjut ya. Keunggulan dari IPsec ya berarti kita ada confidentiality. Jadi kalau prinsip security kan CIA ya, confidentiality, integrity, authentication. Sebenarnya ada 5 sih. Ya tergantung referensinya mana. Tapi yang dulu saya pelajari waktu di kuliah, ya waktu di sono ya. Ada CIA, terus nanti ada non-repudiation, kemudian satu lagi saya lupa itu.
confidentiality, integrity, authentication, repudiation, terus aduh saya lupa, ah harus buka-buka buku lagi nih. Jadi confidentiality artinya data tuh hanya bisa dilihat oleh orang yang berhak. Ya, caranya gimana? Pakai enkripsi. Integrity artinya data yang dikirim sama data yang diterima harus sama. Nggak boleh ada satu bit pun yang beda. Nah, ini berarti tekniknya pakai apa? Pakai hash gitu ya. Nah, terus autentikasi gimana? Ya, berarti hanya orang tertentu saja yang berarti bisa ngirim dan bisa baca. Nah, ini berarti ya contohnya kita bisa pakai signature atau certificate atau autentikasi. Jadi intinya hanya orang yang tertentu saja yang bisa ngirim. Oh, ya, yang keempat namanya authorization dan non-repudiation ya. Jadi authentication dan authorization itu dua hal yang berbeda. Oke, ini ada yang komentar, bayar dulu. Bayar dulu maksudnya gimana nih? Oh ya, bayar ya, beli voucher MOOM-nya baru dapat lisensi ya. Oke, terus di sini penggunaan IPsec apakah berpengaruh pada kecepatan atau tidak? Nah, ini nanti dibahas ya. Ya, jadi yang namanya enkripsi, Pak, kalau mungkin teman-teman ini ada yang pernah ngambil kelas security ya. Enkripsi itu kalau Anda belajar ambil mata kuliahnya itu isinya matematika, Pak. Ya, yang ini dibagi ini, dibagi dikali ini, dipangkatkan dengan itu. Lihat, Pak ya, pangkat ya. Dan kita harus ngambil bilangan prima terbesar sebesar yang Anda mampu gitu. Jadi kita running, lama banget tuh cari bilangan prima terbesar. Apa ya? Kan bilangan tuh unlimited kan. Cari yang terbesar tuh yang semampu komputer itu tuh lama banget, Pak. Gitu ya. Saya bikin skripnya pakai bahasa C itu, wah capek gitu. Nah, terus nanti bilangan itu dipangkatkan. Jadi misalkan kita dapat bilangan prima gitu ya, 97 gitu ya. 97 bilangan prima kan ya. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang faktornya 1 dan bilangan itu sendiri. Nggak bisa ya, di-generate oleh faktor yang lain, nggak bisa. Nah, itu makanya dibilang prima gitu, hebat. Gitu. Ya. Nanti 97 dipangkatkan 2034. Nah, itu gede banget hasilnya, Pak. Gitu. Jadi kita harus harus bikin program sendiri untuk bikin ngurusin pangkat per pangkat gitu ya. Nah, karena dia memakai matematika, Pak, otomatis dia CPU-nya kepakainya tinggi sekali gitu ya. Jadi kalau pakai pakai CPU biasa itu pasti naik gitu ya. Kalau trafiknya kecil cuma 10 Mbps, IPsec nggak kerasa, Pak. Kalau Anda sudah trafiknya gede sampai 400 Mbps, nah itu baru kerasa. Ya. Nah, jadi dia makan CPU. Nah, untuk itu beberapa produk Mikrotik dia menyediakan hardware acceleration ya. Jadi contoh dulu misalnya saya di telco ya, di telekomunikasi. Jadi kita itu kan ada yang namanya di GSM itu encryption ya. GSM itu enkripsi ya. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Jadi Anda ngomong di HP ya, ditangkap sama BTS itu dienkripsi. Jadi meskipun Anda dengar ya, itu dienkripsi. Nah, itu kan berarti ada yang mesin yang generate key gitu ya. Itu di HLR di sana ya, authentication. Jadi ada unit lagi yang namanya AUC, authentication center. Dia tuh kerjaannya bikin generate key aja gitu. Ya, dan nanti key-nya ini dipakai untuk allocation update, dipakai untuk dipakai untuk enkripsi, untuk send routing info ya, macam-macam ya. Nah, itu tadi. Nah, itu security centernya itu ada hardware acceleration-nya. Jadi sudah nggak pakai CPU lagi, ada chipset khusus yang dipakai khusus untuk enkripsi gitu. Oke, ya, lumayan jelas ya. Jadi benefit IPsec ya tadi, confidentiality, data integration dan authentication. Ya, anti reply. Nah, jadi misalkan Anda order ya, misalkan ya, Anda order kemudian close gitu ya. Nah, kalau misalkan contoh misalnya di Bukalapak lah atau di apa ya. Kalau misalkan nggak ada anti reply ya. Jadi key apa segala macamnya itu kan saya bisa tangkap di jaringan kan. Anda transaksi di jaringan, saya tangkap semua. Nah, kemudian saya replay aja lagi gitu. Jadi saya kayak mesen barang dua kali gitu.
ya, nah itu anti reply. Jadi meskipun Anda reply lagi itu apa, itu conversation, ya, Anda nggak bisa gitu. Ya karena begitu close, setiap kali mau bikin komunikasi Anda harus membutuhkan key yang baru. Oke, itu namanya entry reply. Kemudian key management, ya tadi, supaya generate key-nya lebih mudah, ya jadi kita ada namanya key management. Nah, mengenai enkripsi sendiri, tergantung levelnya ya. Jadi ada yang link layer, berarti ini udah fisik ya, tergantung teknologi fisik yang dia pakai. Contoh link layer encryption itu misalnya WPA, WEP gitu ya, itu kan udah level dasar banget ya. Ada yang di level network ya, contohnya IPsec ini ya. Atau ada juga yang di level aplikasi ya, berarti Anda harus bongkar kode aplikasinya itu tadi ya. Ada SSL, ada PGP. Ya, jadi kalau PGP ya Anda pernah, ya kalau Anda pernah pakai dynamic key ya, pakai private key, public key ya, pakai servernya MIT itu. Ya, Anda bisa ngirim email dengan dienkripsi. Jadi meskipun Anda pakai Google ya, saya kan pakai email client. Ya, saya kirim email tapi dienkripsi gitu. Nah, public key-nya saya kasih ke teman saya di sana. Nah, nanti dia bisa buka gitu. Jadi meskipun itu ada di server Yahoo, server Google gitu ya. Pengamanannya itu adalah end to end. Jadi antara mail agent saya, contoh misalkan Outlook saya atau di sini saya pakai Mac gitu ya, Mac email client Mac dengan Outlook yang di sana ya, itu antar dua barang itulah terjadi enkripsi. Jadi meskipun di tengah jalan disadap oleh Google nggak masalah gitu ya, itu dienkripsi. Mode IPsec di sini ada tunnel, ada transport ya. Jadi tunnel berarti IP paketnya dienkripsi ya, jadi nanti ada apa, dibungkus lagi gitu ya. Nah, biasanya ini pakai untuk side to side ya. Ada yang transport mode ya, IP header dimasukin ke dalam IP packet, jadi tidak memerlukan paket yang baru ya. Jadi ini transport biasanya dipakai untuk remote access ya, Road Warrior biasanya pakai begini gitu. Nah, tunnel versus transport ya seperti ini bentuknya ya. Jadi kalau tunnel ya berarti kita ada header yang baru. Jadi header yang lama ya, payload-nya itu dibungkus ya, kemudian pasang IP header baru. Sedangkan yang transport, IPsec header-nya ditaruh di antara IP dan TCP. Jadi bacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi paling kiri itu kan IP, setelah IP kan TCP, habis itu payload yang di atas itu. Nah, kalau pakai IPsec ya berarti kita nambahin satu header di sana. Oke, untuk keamanan data, apa harus pakai 3 lapis level atau salah satunya? Ya, tergantung kita. Ya, ya makanya kalau IPsec ini sering juga disebut blanket security. Jadi selimut gitu ya, selimut. Jadi yang atas nggak perlu deh gitu, karena sudah di-encrypt oleh yang bawahnya. Ya kalau mau pakai tiga-tiganya juga boleh. Silahkan. Ya, arsitektur seperti ini, IPsec Security Policy, AHA, ESP, IKE, ya, IKE. Ya, AHA Authentication Header, ESP, Encapsulating Security Payload. Ya. Kemudian di sini ada security association atau SA, jadi collection dari parameter yang diperlukan untuk establish secure connection. Jadi parameter yang ada di sana, misalkan SPI ya, security parameter index, IP destination, kemudian security protocol identifier bisa AHA atau ESP. AHA unidirectional bisa dipakai untuk AHA atau ESP. Tapi nggak bisa kedua-duanya. Oke, di sini ada yang mau presentasi ya, nanti akan di-upload di SlideShare. Setup SA bisa manual, bisa otomatis ya. Jadi
Kadang disebut manual keyring, ya, dikonfigur di setiap node gitu. Ini ISA KMP, ISA itu ISA KMP Internet Security Association Key Management Protocol, ya. Jadi ini untuk establish SA dan cryptographic key. Cryptographic key itu yang kayak private key, public key gitu ya. Jadi saya asumsikan Anda harus tahu tadi ya, teknik enkripsi ya. Jadi ada yang simetrik, ada yang asimetrik. Kalau simetrik itu yang satu arah, decrypt dan encrypt itu sama key-nya. Kalau asimetrik itu ya beda ya, beda apa? Key untuk decrypt sama key untuk encrypt itu beda. Oke, okay. Kalau misalnya Anda pakai Linux ya, di situ ada Kerberos ya, ini salah satunya bisa pakai ya, ISA KMP ini ya. Kemudian ada authentication header AHA ya, ini provide source authentication dan data integrity. Authentication di apply ke entire packets dengan multiple fields di IP header ya. Kemudian jika AHA dan ESP diaplikasikan ke paket, AHA mengikuti ESP. Ya. Dan nanti maksudnya seperti ini. Ya, AHA dan AHA seperti ini ya. Jadi original IP header kemudian dimasukin AHA ya. AHA header ya, authentication header. Nah, terus ada juga selain AHA, alternatifnya adalah ESP ya, encapsulating security payload. IP protokol 50. Jadi nanti kalau Anda lihat di firewall gitu kan, ada jenis protokol, ada protokol nomor 50 kan, nah itu pasti ESP itu. Karena ada protokol dan macam-macam ya, ada ESP, ada GRE, ada IP, ada apa gitu ya. Nah itu dia pakai protokol 50 ini. Oke, okay. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi satu blok itu di-encrypt semua temannya ya. Jadi original IP header, kemudian yang ini di-encrypt ya, di data di dalamnya. Nah, kemudian baru dikirim. Jadi sebelumnya ini ya, original IP header, kemudian TCP UDP. Jadi tidak ada perubahan header ya, yang di-encrypt itu dalamnya saja ya. Jadi mulai dari TCP sampai ke ujung sana, yaitu di encrypt. Harusnya ada mulai nol, setting policy untuk IPsec harus ada di server juga atau di client juga. Jadi kalau IPsec itu dia tidak ada seperti VPN server, VPN client ya, dia mutual ini, si IPsec ini ya. Tapi ya kadang-kadang dia digabungin juga dengan yang lain ya, supaya terutama untuk yang dinamik address ya. Nah, jadi dia pakai LTTP dulu ya, karena salah satu syaratnya itu kan tadi ya, IP-nya harus static gitu ya. Kalau IP-nya berubah-ubah terus ya repot ya ini si IPsec ini. Nah, jadi untuk mengakali itu biasanya kita setup dulu LTTP. Nah, LTTP kan nggak ada enkripsinya tuh ya, ya tapi ya bisa aja sih kita bikin gitu ya, MPPE gitu kan, kita force ya, asal sesama mikrotik kan gitu. Nanti di atas LTTP baru kita bikin IPsec gitu. Oke, okay, untuk di mikrotik sendiri ya, jadi ada IPsec itu ada dua sisi, ada inisiator, ini yang mendefinisikan policy, authentication, encryption ya, ini masuk ke dalam proposal. Nah, kemudian ada responder ya, jadi adjust authentication dan encryption. Jadi mungkin inisiator mungkin yang Anda bilang seperti apa tadi ya, server gitu, responder tuh ya yang ikut aja gitu. Ya, jadi recommended untuk menggunakan static IP di setiap peer-nya. Nah, biasanya di build di atas LTTP. Encryption menggunakan CPU power ya, maka dari itu beberapa, kalau Anda mau pakai encryption IPsec ya, sebaiknya Anda pakai router board dengan hardware accelerator, misalkan RB1100 atau CCR gitu.
CCR pasti sudah ada hardware akseleratornya. RB800 kalau nggak salah ada juga. Ya. Oke, jadi caranya untuk IPsec ya, kita bikin peer dulu ya. Jadi peernya ini pakai port berapa? Nah ini pakai port apa? Port 500. Jadi saya punya klien juga di sini ya, perusahaan di Cina ya. Nggak tahu perusahaan di Cina punya cabang di Amerika atau perusahaan Amerika punya cabang di Cina, terserah deh gitu ya. Intinya ini ada perusahaan, dia punya dua site gitu. Dia punya kantor di Cina dan di Chicago. Chicago itu di Amerika. Nah, dia mau konekin gitu. Jadi kalau pegawai Cina mau ngeprint di printernya di Chicago itu bisa gitu ya. Ada networknya di sana kita bikin. Nah, yang menjadi masalah itu kan gimana cara nyambunginnya kan gitu. Nah, kita pakai VPN gitu. Nah, salah satu VPN yang kita buat itu adalah pakai IPsec. Jadi dia pakai dua line gitu ya. Dulu dia pakai ADSL. ADSL-nya tuh sampai dia bikin 3 gitu. Ya. Nah, jadi di situs Cina, di site Cina itu ADSL-nya sampai 3 gitu. Itu nanti dia coba load balancing, saya bilang, wah, apa nggak bisa gitu ya. Load balancing masing-masing 1 Mbps. Kalau 3 berarti jadi 3 Mbps. Bukan begitu pacaran yang itu. Tetap aja 1 Mbps, cuman load-nya dipecah gitu kan. Oh iya, berarti kita bikin 3 gitu. Ya, jadi di sisi Chicago sendiri juga ada IP publiknya. Nah, untungnya di Chicago itu IP publiknya bebas gitu ya, pemerintah Amerika. Nah, cuman di Cina itu nggak bisa, meskipun dia dapat IP publik ya di Cina. Tetapi itu dinat lagi sama ISP di Cina itu gitu. Ya, jadi Anda lihat, oh ini dapat IP publik nih gitu kan. Salah. Tapi di ping dari Indonesia nggak bisa nih kan gitu. Wah, itu parah lah di Cina itu. Jadi benar-benar apa ya, proteksi sekali gitu ya. Jadi ya kita bantu dia untuk setup koneksi antar kantornya gitu. Jadi mau tidak mau, karena yang bisa diakses itu adalah yang di Chicago, jadi kita setup LTTP ya, antar dua site ini pakai LTTP tadi. Nanti setelah LTTP kan dapat IP address. Nah, kita pakai IP address itu untuk IPsec-nya. Nah, terus sudah bikin peer, bikin apa? Nah, kita bikin policy-nya. Ya, jadi nanti source address ini, destination address ini, ya, di yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian action. Nah, mau diapain? Di-encrypt atau diapain? Nah, gitu. Nah, di-encrypt-nya pakai apa protokolnya? ESP atau apa? Tunnel atau apa? Nah, biasanya kalau side to side kita pakainya tunnel gitu ya. Nah, SA source address, SA destination address itu IP yang didapat dari LTTP. Jadi ini adalah IP publiknya nih, kalau misalkan Anda bisa koneksi langsung ya. Nah, ini SA source address, SA destination address itu ya IP tunnelnya itu, IP tempatnya itu berkomunikasi. Jadi kalau Anda sniffing di tengah, itu seakan-akan koneksi dari IP public 1 dengan IP public yang kedua gitu. Ya. Di sana. Jadi padahal kan yang ngirim tuh dari klien di belakangnya kan gitu. Nah, kalau nggak pakai tunnel, kita bisa lihat oh ternyata yang ngeping tuh adalah 192.168 kan gitu ya. Nah, padahal jadi kalau gitu semacam dinat gitu ya, semacam dinat itulah. Tetapi ini bukan dinat ya, dienkripsi. Nanti setelah dienkripsi nyampe di tujuan baru didekripsi lagi. Nah, kalau paket flow-nya gimana ya? Seperti ini. Jadi input interface, pre-routing, routing decision, output bridge, post-routing standar ya. Nah, nanti setelah post-routing lihat dulu nih. Nah, di sini ada IPsec policy enggak? Nah, seperti yang tadi ya di slide sebelumnya. Di sini kan ada IPsec policy. Nah, IPsec policy ini dibaca di post routing ya. Oke. Nah, sudah dibaca di post routing, lihat oh ada IPsec. Oh iya iya iya. Udah kita enkripsi bla bla bla. Nah, keluarnya dari out itu. Jadi nah ini adalah proses NAT-nya tuh di sini gitu. Ya, jadi proses out, nah dia nambahin header yang baru kan gitu. Jadi seakan-akan itu paket berasal dari sana gitu ya, dari interface router itu.
Kemudian output business interface ke post routing lagi, ya. Ya karena sudah nggak ada apa? Karena source address-nya berubah ya dari 192.168.blablabla menjadi misalkan 12.13.14.15 ya IP publiknya, ya dia nggak lihat, oh ini nggak ada IPC policy karena sudah di-encrypt, nah, kemudian keluar. Nah nanti tujuannya bukan tujuan yang end devices di sana, bukan yang 192.168 lagi, nah tetapi di situ ya IP address routernya. Jadi router begitu nyampe itu dia destination address-nya itu adalah IP address yang di router sebelah sananya, router lawannya gitu. Nah berarti karena router lawannya dia masuk ke input ya, bukan forward. Nah, kok terus bisa di forward ke sana? Nah nanti setelah paketnya input, dia nanti akan lihat di situ apakah di situ ada IPsec policy apa enggak di paket itu. Kalau iya ya berarti kita lakukan decryption. Nah, decryption baru ketahuan kan, oh ternyata ini paket bukan buat saya nih, kan gitu. Saya harus forward, ya. Kemudian masuk ke forward, standar biasanya post routing, kemudian IPsec policy, interface HTTP, kemudian udah keluar. Oke, seperti itu prosesnya ya. Demo, ya seperti tadi ya, screenshotnya, saya nggak bisa liatin gitu ya. Yang router di Cina nanti kan di sini direkam ya. Nah, kalau ada tawan bisa berhabis saya. Oke, silakan QA ya. Bagi yang mau interested ya silakan datang ke training kita. Akhir bulan kalau nggak salah ada di NT Cina ya. Silakan. Bagi yang mau tanya. Di sini pertanyaan berarti perlu di mangle juga nggak? Nggak perlu Pak ya, mangle buat apa ya, nggak perlu. Jadi yang diperlukan tuh seperti tadi ya adalah ini polusinya ya, jadi dia cukup polusi. Mangle buat apa ya, nggak perlu ya. Di mangle berarti kan di marking ada tiga kan, marking paket, marking connection, marking routing. Buat apa routing? Nggak perlu. Oke, ada lagi. Oke, terus fase 1 negotiation failed due time up. SDO, wah saya kurang tahu itu gimana. Ya, again lognya cuma sepotong-potong begitu ya, fase 1. Nah, ini mungkin kelihatannya ada masalah di, ini apa sih? Log apa nih? Log IPsec atau apa? Siapa tuh log yang lain kan? Oke, log IPsec. Oke, benar log IPsec ya. Ya mungkin peer-nya ya, peering-peeringnya belum cocok. Nanti kalau peer-nya sudah ada, nah itu nanti ada apa, muncul SA-nya gitu. Ya, jadi SA itu muncul itu setelah peering-nya ini berhasil. Ya. Jadi tahap awal untuk bikin IPsec itu untuk side to side ya lah ya. Site-to-site VPN itu adalah peer ya, bikin peer dulu, local address, destination address, itu authentication method apa, secret apa. Oke, terus kalau IPsec itu enkripsi sama deskripsinya ada di server. Oh, ini gimana ya maksudnya? Jadi Pak, kalau enkripsi dan deskripsi ada di server. Jadi kalau IPsec itu apa ya? Enggak seperti server client ya. Dia peer gitu ya. Namanya juga peer sih. Yang ada tanda tulis kan di sini namanya, di slide ini kan tulisnya apa tuh? Yang di atas judul new IPsec peer kan. Jadi kalau namanya peer ya levelnya sama gitu. Bukan master slave enggak. Tuh. Nah, cuman ada yang namanya initiator, ada yang namanya responder gitu aja. Untuk encryption algorithm bagus mana? Oh, bagus yang triple dash. Ya. Oh ya, saya lupa tambahin yang di slide. Ya, pakai encryption algorithm yang bagus itu ya, triple dash atau IS ya, itu bagus. IS ya, kalau misalnya IS 256 bit ya bagus ya, bisa pakai itu aja.
Jadi AES itu algoritmanya ya, algoritma untuk enkripsinya gitu. Terus di situ ada hash, hash itu tadi ya untuk apa? Jadi kan tadi IPsec itu benefitnya banyak, bisa confidentiality, bisa integrity, bisa authentication, bisa non-reply, non-repudiation gitu kan. Authentication, wah banyak banget. Nah, berarti teknologinya juga banyak. Ya, ya lihat aja sendiri di peer-nya kan. Ini banyak amat gitu ya. Gitu. Oke ya. Oke, di sini ada yang tanya lagi, jika menerapkan LTTP IPsec port berapa saja yang di open di firewall filter ya, berarti Anda lihat dulu di sana ya. LTTP berarti cek dulu ya, LTTP pakai IP berapa. Berarti nanti dia pakainya di sana kan. LTTP. LTTP kalau nggak salah kan pakai port 500 ya, UDP. Nah, ini enaknya pakai LTTP ya, karena dia performansinya lebih baik. Kenapa? Nah, karena dia pakai UDP ya, tidak perlu harus menunggu ACK dulu. Nah, kalau itu nanti hilang gimana dong ya? Itu kan urusan urusannya layer 4 gitu kan. Layer 4 di aplikasi di sana gitu. Kalau kurang ya dia minta request lagi gitu. Itu aja. Oke. Terus ada lagi nih. DH Group, DV, DH itu hanya DV Hillman Group. Ya, DV Hillman itu algoritma juga untuk mendukung enkripsi. Aduh, jelas ini gimana. Anda pernah ambil kelas network security gitu atau apa ya? Enkripsi atau ya, belum ya? Ya. Ya repot sih jelas ini. Ya, jadi DV Hillman, jadi DV Hillman tuh apa ya? Itu nama dua orang kayak RSA gitu ya. RSA, RSA itu kan nama algoritma ya. Revert RSA, RSA. R-nya tuh Revert, S-nya Samir, A-nya tuh siapa tuh? Edelman ya. Ya, ya nanti silakan baca lagi. Ya, karena memang ya untuk security paling tidak Anda punya basic dulu lah gitu ya. Nah, jadi ya pas kalau ngobrol ya lumayan nyambung gitu. Oke. DV Hillman. Ya, jadi apa? Ya tadi DV Hillman itu ya apa ya? Jelasnya rada rumit. Ya, saya lagi mikir gimana cara menjelaskan yang sesimpel mungkin gitu. Ya, ya mungkin jawaban simpelnya adalah dia adalah parameter yang digunakan untuk mendukung proses enkripsi itu aja. Oke, mudah-mudahan tambah penasaran ya. Gitu. Ya, mungkin bagi teman-teman yang tertarik dengan security ya atau enkripsi ya gitu kan keren tuh ya security belajarnya apa bayarannya katanya ya mahal gitu kemudian harus keren gitu ya kayak di film-film gitu ya. Oh mau belajar security gimana? Oh saya pengen jadi security researcher. Oh ya 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 silakan Pak, teman Anda yang ya ini Anda harus tahu ya, jadi nggak seperti di film lah gitu ya. Kalau Anda ikutan research security ya, beneran gitu ya di universitas seluar gitu ya, Anda harus kuat matematika Pak ya, karena enkripsi itu isinya matematika serius ya. Serius banget ya. Yang bikin kayak begini kayak begitu, bikin faktor begini faktor begitu, wah itu matematikanya harus jos lah. Nanti kalau sudah matematikanya ngerti, Anda bikin Anda bikin programnya di bahasa C. Oke, di sini ada. Oke, so somebody asked me about the recording of this webinar. Unfortunately, I don't record this webinar because I don't have the tools for recording this webinar.
But we have one gentleman here already record our webinar, also from the past webinar. So for those who were typing, recording the webinar, please say so. Show up yourself here so that this gentleman can hear. Ini kelihatannya nggak semua bahasa Indonesia ya. Ada yang dari luar nih kayaknya. Cuman diam-diam aja saya jadi nggak ngerti. Ini dari mana? Kayak gitu ya. Ada lagi? Any questions? Terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali. Kalau ada waktu silakan ambil training GLC. Oke, terima kasih kembali. Ya, jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian, oh nggak ada ya, Bapak-Bapak sekalian ini ya, paling tidak tahu apa itu IPsec gitu ya. Sorry ini nggak bisa demo ya, paling tadi aja ya, prinsipnya bikin IPsec itu gimana, sebenarnya mudah saja ya. Intinya bikin peer, bikin policy, titik, dah gitu aja. Kalau peer-nya udah benar, dah beres dah. Nah yang biasanya orang masalah itu kan bikin peer-nya itu, kok nggak connect-connect nih. Belum lagi kalau kita bikin IPsec di dengan vendor lain, nah itu bahasanya beda lagi tuh ya. Jadi dia yang satu bilang key, yang satu bilang apa gitu ya, yang satu bilang version, yang satu bilang apalah gitu ya. Wah itu repot. Oke ya, terus selanjutnya materi bisa share di mana? Nanti akan di share di LinkedIn tuh apa sih namanya, bingung. Slide share. Oke, gitu aja. Ini udah jam, udah malam ya. Udah pada mau pulang, udah mau istirahat. Oke, terima kasih banyak. Ini end of slide. Terima kasih atensinya. Ya, tolong submit feedback ya di situ. Kan klik. Ada kontak buat nanya-nanya ya, silakan di kontak, buka aja website kita gitu ya, GLC Networks. Di situ ada tulisan kontak kan, kirim aja email, nanti akan dibalas lah gitu sama kita. Cuman ya saya harus kasih tahu juga, kadang juga ada orang tanya gitu ya, nanya-nanya tapi nggak pernah kasih topologi gitu kan ya, saya juga bingung gitu. Saya juga nanya-nanya tapi ya apa ya? Ya susah juga kayak dijelaskan kayak tadi gitu ya. Ya tapi tetap saja kita akan balas mampu kita gitu ya. Cuma ya mohon maaf kalau misalkan tidak maksimal kan, karena kendala jarak gitu ya, nggak bisa ngomong langsung. Kalau menjelaskan secara verbal dan seperti ini kan gampang sekali ya, saya ngomong begini aja kalau jadi buku mungkin sudah bisa sampai halamannya berpuluh-puluh halaman kali ya. Cuma kalau ketik di WhatsApp itu kan makan waktu, kemudian salah tangkap lagi kan repotnya. Oke, gitu aja ya. Oke, di sini kapan-kapan ada yang training online ya, bisa saja ya training online. Ya syarat training online ya itu tadi, koneksi internet harus bagus, stabil ya. Kalau enggak ya susah juga. Terus kapan-kapan ada webinar ya. Di GLC kita bikin webinar setiap 2 minggu sekali ya. Berarti minggu ini setiap hari Kamis malam ya. Jadi Kamis minggu ini kita webinar, minggu depan kosong, minggu depannya lagi ada. Oke, oh ya sekalian juga ya untuk topik ya, silakan Anda tulis ini topik yang mau dibahas untuk webinar minggu depan. Oh bukan minggu depan, webinar selanjutnya ya, 2 minggu lagi. Silakan ketik di sini Pak, yang mau dibahas. Ya nanti kalau ada ya yang paling banyak voting ya itu nanti dibahas. Jadi kebetulan dari webinar webinar sebelumnya banyak yang voting tolong bahas IPsec ya. Oke, minggu ini kita bahas IPsec. Kalau minggu depan ada yang bahas ya kita bahas lagi gitu. Oke, silakan bahas. Oh ini ya, MTU ya, MTU dan cara menghitungnya. Oke, silakan. Ada lagi ya sebelum kita ditutup ini, tolong tulis usulan topik yang mau dibahas.
MTU pendek materinya, iya. Itu mah webinar 10 menit, 15 menit juga udah kelar ya. 1 jam kepanjangan gitu ya untuk MTU. Ya mungkin digabung dengan yang lain boleh. Biasanya kalau ngomongin MTU tuh ngomongin ini apa, VPN gitu ya, termasuk MPLS gitu ya. Jadi termasuk ini juga IPsec, karena dia kan pasti headernya tambah panjang gitu. Terus tolong bahas tentang proxy. Oke, kita bisa bagaimana caranya kalau ada klien pakai VPN, si klien tersebut tetap pakai proxy. Maksudnya gimana sih? Pakai VPN si klien tersebut tetap pakai proxy. Oh ya nggak bisa dong. Kan udah lewat VPN, dia udah pakai tunnel. Ya proxy-nya ya bye-bye. IPsec plus firewall lagi. Loh, IPsec-nya udah dibahas. Wireless, oh ya, wireless. Oke, wireless ada 2 orang nih, wireless mesh. Oke, boleh. Smoke keeping dan monitoring. IPsec di proxy. IPsec di proxy. Proxy maksudnya proxy apa ya? IPsec di proxy. Menurut saya ini beda ya, karena proxy itu kan udah layer 7, IPsec itu layer 3, jadi mainannya udah beda level gitu. Nah, kalau IPsec di proxy gimana itu? HTTPS kali ya, karena tergantung nih proxy apa. Kan proxy proxy HTTP atau proxy apa, ya kan? Nah, proxy kan orang biasa pakai untuk HTTP kan. Nah, HTTP sendiri itu kan nama aplikasi. Nah, aplikasi HTTP sendiri sudah ada versi secure-nya, namanya HTTPS gitu. Jadi kalau dengan IPsec kelihatannya kurang kurang nyambung. Maksudnya IPsec kok bisa diproxy? Oh ya ya. Oh yang bahas yang tadi gitu. Ya ya ya, ngerti ngerti. Routing, oke, satu orang yang oke, 2 orang ya yang membahas routing. Routingnya apa nih? Karena kalau ngomongin routing gede banget itu topik-topik besar sekali itu routing ya. Wah, nggak habis-habis itu. Kita training 4 hari BGP aja orangnya masih bingung-bingung gitu kan. Optimasi wireless indoor, oke, bisa. Ya ini kalian bagus juga. MPLS, waduh MPLS sudah telat pak. MPLS sudah dibahas ya. Ya nggak apa-apa sih. The Dude sudah pernah dibahas, oh, The Dude belum, oke. Okay. Ya silakan ditulis aja di sini. Nanti kita akan koleksi gitu ya. Apa aja topiknya ya, yang paling banyak votingnya ya, yang dibahas. Gitu. The Dude juga boleh, oke. Okay. Optimasi wireless indoor, Necrotic, Ubiquiti ya. Ya ini optimasi wireless indoor juga bagus ya, karena saya beberapa minggu lalu juga dapat orderan ya. Optimasi wireless juga gitu, jadi dia kesulitan. Monitoring jaringan, oh, oke, okay. Ya ini bagus juga. Necrotic, The Dude. Oke, okay, setuju. Oke, okay. Udah ya. Ini udah jam 8.30. Ya, baik, voting kita tutup ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Oke, okay, wireless capsman, boleh silakan. Wait next webinar. Oh ya, yeah. Ya jadi silakan ya. Tulis saja komentar di sini, kirimin email juga boleh ya. Feedback, tolong ya feedback ini. Ya. Diisi. Kalau sudah, kita ketemu lagi webinar minggu depan. Topiknya nanti kita akan lihat ya. Tergantung permintaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Meetingnya saya tutup. Ya, mudah-mudahan berguna. Ya, dan kita akan ketemu di lain waktu 2 minggu lagi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.